to Stadium, guys. Stadion Wancai. Sering konser-konser dulu waktu belum corona ya. Tuh. Di dalamnya itu aku dulu pernah nonton apa itu? Konsernya apa sih? Ungu kayak. Ungu. Konsernya Ungu. Kalau sekarang nggak ada itu konser. Corona, guys. Corona. Mungkin nanti kalau sudah normal ya. Rame lagi. Wow, seger kayak mau nyemplung. Airnya bersih. Batu-batunya wow. Inggrisku kurang jelas, guys. Jadi ya dimaklumi, oke. Ini janji aku kalau sudah 100 subscribe aku mau pakai suara ya. Soalnya kalau itu yang subscribe-nya ada yang komen, "Loh, kok videonya enggak pakai suara sih? Ah, malas nontonnya." Ah, ada yang gini, ada yang itu, ya wes. 100 like, 100 subscribe, aku mau bikin konten yang ada suaranya. So, nih aku tepati janjiku, oke? Okay? Tapi jangan kecewa ya kalau suara aku nggak semerdu kayak artis-artis itu yuk.
guys. Nih, siapa yang suka kartun? Apa ini namanya? Kartun apa itu? Oh, artis Ricky Chan. Ini dibaca sendiri. Setiap di Hong Kong ini patung-patung yang ber kayak Jokowi juga itu kan juga diabadikan di Hong Kong. Nah, nanti kalau sudah ganti presiden, patung juga diganti juga. Cuman nggak tahu sih kalau cuma Pak Jokowi sama Pak Soekarno aja yang diabadikan. Aja aku ke sana ya, jauh sih dan butuh waktu yang enggak cukup 1-2 jam loh. Ini aku juga enggak tahu ini siapa, kira art patung kok ada namanya ini loh, Andi Seto. Oh iya, komik benar. Nih, banyak banget nih loh di Hong Kong pemandangan-pemandangan yang capek deh kalau mau nurutin seharian itu jalan-jalan gak habis deh. In commemoration of the return of Hong Kong China, aku suka baca-baca kayak gini soalnya akan tahu sejarahnya gimana Hong Kong itu gimana gitu loh. Jadi sebagai pengetahuan kita kalau kemana-mana itu nggak cuma bagus, aku nggak baca ya, baca sendiri nih, panjang banget. Soalnya Hong Kong kan masih termasuk Cina ya, cuma pemerintahannya itu berbeda. Beda banget deh pusat Hong Kong dan I love Hong Kong. Wow, kalau anak-anak dibawa ke sini, wah, mimpi aja guys, mimpi dulu ya. Suatu saat bisa ke sini sama anak cucu. Enggak, banyak banget. Ntar kesana. Lihatin dulu nih patung-patung. Anak kecil kan suka ya melihat. Di TV ada nih kak, cuma nggak tahu kapan tayang. Oh, kalau ini Lego, ini kesukaannya keponakan saya ini ya. Nggak sebutin namanya. Lego. Itu ada emas, bunga emas. Sekarang
Ini merusak pemandangan tuh. Ih, sampah-sampah. Nih, stadion. Exhibition Center. Jadi kita sudah di Wancai. Deket kan dari stasiun satu ke satunya itu deket banget. Jadi jalan berapa menit? 15 menit udah sampai ke stasiun yang satunya. Itu aku dari Admiralty ini jalan. Karena memang tujuannya jalan-jalan ya, masa mau terbang-terbang. Gak lucu guys, jangan ketawa. Tuh, Hong Kong Convention and Exhibition Center. Jadi ini dalamnya gede banget. Muat berapa orang dulu? Aku lupa. Hong Kong Convention and Exhibition Center. Aku nggak suka itu. Kita stop di situ dulu ya. Ke Bahamas. Istirahat, cari minum. Ikuti terus video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Terima kasih sudah nonton. Foto langsung jadi itu $10. Mau nggak guys? Tuh, ngoyo terus. Nggak tahu bacanya apa. Itu ada polisi. Polisi Hong Kong. Di patroli. Jalan terus atau udah stop dulu guys? Panas banget. Tapi udahlah. Jangan lupa like, subscribe ya guys. Channel Denny Hong Kong Channel. Bye bye.